Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang resep elektronik di Hansa. Alurnya seperti apa? Oke. Nanti alurnya itu adalah dari rapat jalan. Oke, ini dari poli rawat jalan. Nanti dokternya akan meresepkan dari menu ini, menu input resep. Nah, ini ya, menu input resep. Dari sini dokternya akan meresepkan obatnya, misalkan Aviva 10, oke, Acetensa 10. Akhirnya 10. Oke, lalu disimpan. Yes. Nah, nanti farmasi akan melakukan validasi di menu farmasi daftar resep dokter. Nah, di sini resepnya masuk. Oke, ini resep yang harus siapkan. Abevas, Acetensa, Akrios. Farmasi menyiapkan obat-obat yang sudah ada, tinggal disimpan. Kalau ternyata obat ada yang harus diganti, nanti kompon ke dokternya tinggal diganti di sini. Oke, ini simpan. Oke, yes. Nah, bagaimana caranya untuk ngeprint resep elektroniknya? Kalau misalkan memang butuh print, kadang untuk pasien perusahaan ada yang minta bukti berobat dengan resepnya. Oke, dari sini bisa diklik di nomor resepnya, klik kanan. Nah, ini adalah lembar pemberian obat. Kalau lembar pemberian obat 1, ini untuk rinciannya. Lembar pemberian obat 2, ini resepnya. Oke, ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.